Cek, tetapi sudah pasti ia menimbulkan persoalan mengenai kemampuan penjaga gol tempatan hingga menyebabkan Katul Anwar, penjaga gol kedua KL sebelum ini, berhasrat untuk dipinjamkan ke pasukan lain seolah berasa kecil hati dengan tindakan dan juga keputusan daripada Kuala Lumpur United FC memilih Kevin Ray Mendoza. Kita mendapatkan reaksi dan juga penjelasan daripada bekas penjaga gol negara yang kini telah menjawat sebagai jurulatih penjaga gol kebangsaan, Azmin Azram. Bagi saya secara peribadi, saya melihat kedatangan foreign goalkeeper yang ada dalam liga kita ni setakat ni baru dua je. So jadi memang tidak ada satu impact yang besar untuk goalkeeper lokal. Cuma goalkeeper lokal tu tadi dia perlu buktikan, kena bekerja dengan lebih kuat lagi untuk pastikan dia tu layak diturunkan dalam kesebelasan utama dalam setiap perlawanan. Jadi tak salah kalau kita belajar daripada goalkeeper foreign yang datang ni, kalau dia jauh lebih bagus, tak salah kita ambil apa benda-benda yang positif dan kita belajar dan cuba kita cuba pick up dan kita cuba dengan cara kita sendiri. Modern style ni dalam dekat Malaysia ni, kita bukan kata kita baru start. Kita sebenarnya kalau kita di national team memang kita dah buat benda-benda macam tu. Dari segi offensive dan defensive, ini yang goalkeeper coach ni perlu pandai untuk melihat dan transformkan kepada goalkeeper dia sendiri dalam latihan, kemudian dibawakan ke dalam permainan.